telah bertumpuk dosa dan kesalahan yang kau lakukan pada kelahiran masa lalumu. Namun ada tersisa karma baikmu, sehingga sekarang pada kelahiranmu ini kau dilahirkan menjadi seorang raja, bahkan menjadi seorang penyembah yang tulus. Kau memujanya sepenuh jiwa. Kau mencintainya dengan segenap hidupmu. Oleh karenanya, perwujudan keberadaan mengutusku untuk membakar semua dosamu. Aku kutuk dirimu menjadi seekor gajah yang harus tinggal di rimba raya selama bertahun-tahun, hidup penuh derita, bergelimang sengsara, hingga pada saatnya ketika dirimu hendak diterkam seekor buaya, dia, sang perwujudan keberadaan, akan membebaskanmu. Saat itulah kau telah termurnikan dari segala timbunan dosa masa lalu. Dan semua itu harus melalui kutukan dariku. Kutukanku membawa berkah. Buah kesengsaraan yang terjadi karena kutukanku merupakan api pembakaran segala dosa masa lalu. Sebelum lanjut tonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Dua minggu sudah, Teratoan, Teruongnit, dan Wan Kembang beserta empat anak buahnya menjadi tamu kehormatan di Istana Keling. Tinggal menunggu hari lagi, angin barat akan segera bertiup manakala bulan Maga, bulan ketujuh penanggalan Saka yang dianut Majapahit, menjelang. Selama dua minggu tinggal di Istana Keling, para tamu asing ini bisa melihat secara langsung bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakatnya, yang tentunya mencerminkan kehidupan masyarakat Majapahit yang ada di Jawa secara keseluruhan. Menurut tuturan beberapa orang Jawa di pedalaman Majapahit, para wanitanya masih ada yang membiarkan payudaranya kelihatan tanpa ditutupi sehelai kain pun. Yang lelaki suka memelihara rambut panjang dan diurai, sedangkan perempuannya bersanggul. Setiap lelaki dari anak usia 3 tahun ke atas menyelipkan keris di pinggangnya. Gagang keris penuh dengan ukiran indah, terbuat dari gading, sunguwara, atau emas. Di rumah mereka jarang ditemui meja dan kursi. Satu hal lagi, orang Keling paling suka mengunyah sirih. Menurut Wan Kembang, semua orang Jawa suka mengunyah sirih, baik laki maupun perempuan. Itulah mengapa mulut orang Jawa kelihatan merah dan terkenal bersih. Karena daun sirih, pinang, tembakau, dan semua kelengkapan untuk menginang sangat berguna untuk memelihara kesehatan mulut dan gigi.
Namun, watak orang Keling sangatlah keras. Tak jarang, beberapa kali Tratoan, Truwongnit, dan Wan Kembang melihat perkelahian berdarah-darah hanya karena masalah sepele. Sudah menjadi kebiasaan, para bangsawan maupun rakyat biasa akan menghunus kerisnya jika tengah bertengkar. Tak ada yang ditakuti atau disegani oleh orang Majapahit. Inilah yang membuat para pendatang lebih memilih mengalah daripada terlibat bentrok. Seringkali terjadi perkelahian maut hanya karena ingin menguji ilmu kesaktian. Pemandangan serupa pernah dilihat oleh Tratoan, Truwongnit, dan Wan Kembang di tengah pasar. Seorang pemuda dengan rambut panjang terurai, tanpa alasan yang jelas, terlibat perkelahian dengan 5 orang sekaligus. Hebatnya, walau tubuh pemuda itu ditikam keris berkali-kali oleh lawan-lawannya, tak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Dan perkelahian terhenti, manakala pasukan Keling datang melerai. Wan Kembang sempat berbisik kepada Tratoan waktu melihat perkelahian itu. Dia bilang, konon di pedalaman Jawa banyak padepokan yang dipimpin oleh seorang ajar atau guru. Mereka mengajarkan ilmu kesaktian yang aneh-aneh semacam itu. Jawa adalah gudangnya orang aneh. Tratoan menghela napas mendengarnya. Bahkan Wan Kembang pun memberitahu bahwa Raja-Raja Malaka sesungguhnya berdarah Jawa. Bahkan Wan Kembang pun memberitahu bahwa Raja-Raja Malaka sesungguhnya berdarah Jawa. Konon Raden Paramisora, salah seorang bangsawan dari Keraton Wetan Majapahit, yaitu Blambangan, memilih menyingkir dari Jawa menuju Palembang karena perseteruan antara Keraton Wetan dan Keraton Kulon tak kunjung berakhir. Di Palembang, dia diterima baik oleh para Raja Suarnadipa yang masih keturunan Raja-Raja Sriwijaya. Namun, karena Suarnadipa adalah daerah takhlukan Majapahit, Raden Paramisora merasa tidak aman tinggal di sana dan memutuskan pergi ke Tumasik beserta para pengikutnya yang dibawa dari Jawa. Di Tumasik terjadi perselisihan antara dia dengan penguasa setempat yang menyebabkan terbunuhnya penguasa Tumasik saat itu, Damia Raja. Lalu Raden Paramisora menjadi penguasa di Tumasik. Namun armada Majapahit menyerang Tumasik berkat pembelotan bendahara raja, Sang Rajuna Tapa. Pada mulanya, Tumasik merupakan wilayah Majapahit. Lantas ia sempat terlepas dari Majapahit dan menjadi wilayah Ayutthaya. Ia kemudian berhasil direbut oleh keturunan dinasti Sriwijaya yang menyingkir dari Palembang karena terdesak oleh kekuatan Majapahit. Terakhir, ia sempat direbut oleh Raden Paramisora. Tetapi kini, Tumasik kembali menjadi wilayah Majapahit. Keturunan Sriwijaya sebelum menjadi penguasa Tumasik, setelah menyingkir dari Palembang, lantas menetap di Pulau Bintan. Pada tahun 1324 Masehi, mereka menyerang Tumasik. Raja Temagi, penguasa Tumasik, tewas dalam serangan itu.
Pulau Tumasik lantas dikuasai keturunan Sriwijaya. Di sana mereka mengangkat seorang raja putri bergelar Raja Sri Tribuana, bertahta 1324 hingga 1372 Masehi. Setelah mangkat, Raja Sri Tribuana digantikan oleh putranya, Sri Pakrama Wiradiraja, bertahta 1372 hingga 1386 Masehi. Sri Pakrama Wiradiraja lantas digantikan oleh putranya, raja muda yang bergelar Sri Ratnawikrama, bertahta 1386 hingga 1399 Masehi. Dan Sri Ratnawikrama lantas digantikan oleh Damia Raja yang bergelar Sri Maharaja, bertahta 1386 hingga 1402 Masehi. Pada saat pemerintahan Sri Maharaja atau Damia Raja inilah Raden Paramisora datang menyerang Tumasik. Tumasik jatuh, Sri Maharaja tewas. Dalam cerita Tutur Rakyat Malaka, peristiwa ini dikisahkan secara tersamar dengan kisah bahwa negeri Tumasik mendapat musibah diserang oleh beribu-ribu ikan todak yang menyebabkan banyak rakyat mati terbunuh. Setelah berhasil menguasai Tumasik, Raden Paramisora kemudian mengukuhkan diri sebagai Raja Tumasik. Namun, armada Majapahit datang menyerang dan berhasil menghancurkan kekuatan tentara Tumasik. Raden Paramisora pun menyingkir ke Muar, lalu bersembunyi di daerah Malaka. Di sana dia berganti nama Raden Parameswara. Karena bakat kepemimpinan dan keberaniannya, serta bantuan dari beberapa bangsawan Majapahit, seperti bekas patih wilayah Lasem yang menyingkir dari Majapahit, yaitu Patih Kramawijaya, serta Raden Inuwiranantaja, bangsawan Daha, juga sokongan dari 5 orang andal yang terkenal dengan nama Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekiu, dan Hang Kesturi. Raden Parameswara lantas dipercaya oleh masyarakat sekitar dan diangkat sebagai pemimpin perkampungan Malaka. Ketika pada tahun 1403 Masehi, Kekaisaran Dinasti Ming mengirim armada besar untuk melakukan muhibah keliling di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho dan sempat singgah di Malaka dalam perjalanan ke Jawa dan Kalikut. Raden Parameswara memanfaatkan kedatangan mereka untuk meminta pengakuan dari Kaisar Yunglo atau Cheng Su agar dikukuhkan sebagai raja baru di Malaka. Pengakuan sekaligus pengukuhan pun diperoleh Raden Parameswara. Dia mempersembahkan bunga emas sebanyak 40 tahil, diserahkan melalui Panglima Yincing, Panglima Armada Cina yang merupakan anak buah Laksamana Cheng Ho. Persembahan itu lantas dihaturkan kepada Kaisar Cheng Su. Kaisar Cina itu menerima persembahannya. Ini berarti Malaka akan mendapat perlindungan sepenuhnya dari Kekaisaran Cina. Kerajaan Ayutthaya maupun Majapahit harus berpikir dua kali jika harus menyerang Malaka. Mulai saat itu, Malaka berkembang menjadi kerajaan yang makmur. Karena perkawinannya dengan putri Megat Iskandar Shah, seorang putri Pasai, Raden Parameswara lantas memeluk Islam.
Semenjak memeluk Islam, dia lantas mengambil gelar Sultan Iskandar Shah dan mengukuhkan diri sebagai Sultan pertama Malaka. Bertahta 1402 hingga 1414 Masehi. Raden Parameswara atau Sultan Iskandar Shah lantas digantikan oleh Sultan Megat Iskandar Shah. Bertahta 1414 hingga 1424 Masehi. Sultan Megat Iskandar Shah kemudian digantikan oleh penerusnya yang bergelar Sultan Muhammad Shah. Bertahta 1424 hingga 1444 Masehi. Sultan Muhammad Shah lantas digantikan oleh putra bungsunya yang bernama Parameswara Dewa Shah. Parameswara Dewa Shah menjadi sultan dengan gelar Sultan Abu Syahid semenjak tahun 1444 Masehi. Teratoan dan Truongnit menyimak penuturan Wan Kembang dengan seksama. Ternyata antara Malaka dan Majapahit terdapat hubungan erat, walau terdengar tidak harmonis sama sekali. Kedengarannya tidak menyenangkan, desis Tratoan. Wan Kembang hanya tersenyum hambar mendengar ucapan Tratoan itu. Dia sendiri setelah mendapat penuturan dari Tratoan dan Truongnit bahwa mereka adalah utusan Syekh Ibrahim Al-Akbar dari Champa yang kini tengah dipenjara oleh Raja Kamboja, memutuskan untuk ikut membantu mereka. Masalah perniagaan untuk sementara ditangguhkannya dahulu. Dan pada suatu hari, dikala mereka diundang pada jamuan makan malam, beberapa prajurit keling menantang mereka taruhan minum arak. Tratoan dan Truongnit menolak untuk minum arak. Namun Wan Kembang menerimanya. Tratoan sudah memperingati Wan Kembang. Namun orang Malaka itu keburu panas hati mendengar ejekan seorang prajurit kepadanya yang sempat menyebut-nyebut kata Malaka. Dengar, saat Sultan Iskandar Shah dulu hendak meminang Dewi Mas Ayu, salah seorang putri selir Prabu Wikramawardhana, sebenarnya banyak pejabat Majapahit yang tidak menyetujuinya. Mengingat Sultan Iskandar Shah adalah pelarian dari Majapahit dan tergolong musuh negara. Namun, karena Malaka sudah mendapat perlindungan dari Cina, Majapahit tidak bisa serta-merta gegabah berlaku semena-mena kepadanya. Pinangan itu diterima. Tuan Laksamana Hang Tuahlah yang diutus ke Jawa untuk mengirim surat lamaran itu. Tahukah kamu apa yang dibuat orang Majapahit kepada Tuan Laksamana Hang Tuah? Bisik Wan Kembang kepada Tratoan dan Truongnit. Tratoan dan Truongnit diam. Tuan Laksamana diam-diam hendak dibunuh di Jawa. Namun untungnya, Tuan Laksamana Hang Tuah adalah prajurit andal. Beliau sendiri punya guru dari Jawa yang bernama Resi Prasatanala. Dari Resi Prasatanala inilah Laksamana Hang Tuah mendapat ilmu kesaktian dari Jawa, sehingga beliau tahu kelemahan ilmu kesaktian orang Majapahit. Seorang prajurit berteriak dari sudut lain. Orang Malaka, jangan banyak omong. Ayo kita mulai jika memang berani. Prajurit itu terkekeh sembari mengambil kendi arak. Ucapannya itu disusul tawa beberapa prajurit yang lain. Suara gamelan Jawa yang ditabuh
ditambah beberapa prajurit yang tengah mabuk dan menari bersama beberapa taledek, membuat suasana sedikit panas. Wan Kembang menggeram. Aku ingatkan, jangan dilayani. This is Truong Mit. Wan Kembang tak mendengarkan. Diambil sebuah kendi dari seorang pelayan wanita dan ditaruhnya kendi itu di depan tempatnya bersila. Posisi dia bersila searah berlawanan dengan prajurit keling yang menantangnya adu minum arak. Bunyi tepuk tangan terdengar. Ternyata beberapa prajurit yang lain mengetahui hal itu. Kini, mau tak mau, Wan Kembang tak bisa mundur karena sudah terlanjur diketahui oleh orang banyak. Tratoan dan Truong Mit tak lagi bisa mencegahnya. Bunyi tepuk tangan itu mengagetkan prajurit yang tidak tahu menahu hal itu. Namun, segeralah mereka sadar manakala melihat Ken Pagelen, teman mereka, tengah duduk bersila berhadap-hadapan dengan orang Malaka. Dengan kendi tua di depan mereka, pertandingan menarik. Karuan saja, perhatian semua prajurit tersita kepada dua orang yang hendak beradu minum arak itu. Konyolnya, gamelan yang tadi ditabuh mendayu-dayu ini serempak terhenti. Wan Kembang terkejut, namun dadanya berdesir ketika gamelan itu ditabuh kembali dengan nada-nada menghentak, mirip nada yang mengiringi orang yang tengah berlaga silat. Wan Kembang agak ragu. Takut ejek Ken Pagelen. Disambut tawa prajurit keling lainnya. Dada Wan Kembang panas. Segera dia menuangkan kendi berisi tuak ke dalam centak. Lalu diminumnya sekali tenggak. Sorak-sorai terdengar begitu isi gelas bambu itu tandas tak tersisa. Kini giliran Ken Pagelen. Dia melakukan hal serupa. Arak di dalam centak, ditenggaknya tanpa sisa. Lidahnya menjulur-julur, membersihkan pinggiran gelas dengan cara mengejek. Tingkahnya itu disambut sorak-sorai dan tawa prajurit yang lain. Wan Kembang tak mau kalah. Dituangkannya lagi arak dari kendi ke dalam centaknya, lalu diminumnya dalam sekali tenggak. Dengan tangannya, centak itu dia balik di udara. Tak ada yang tersisa. Ken Pagelen tertawa. Dia lantas menuangkan arak kembali ke dalam centak, menenggaknya tanpa sisa. Lantas centak itu digigitnya. Dia lalu bangkit dan menari sejenak. Tawa berderai menyambut tingkahnya. Pertandingan adu minum arak terus berlanjut. Bahkan beberapa prajurit bertaruh uang gobok dan picis mulai keluar dari kantong-kantong mereka. Suasana menjadi meriah. Ditambah alunan nada gamelan yang bertalu-talu tak henti-henti. Diam-diam, di sisi lain, seorang kepala prajurit memperhatikan mereka. Dia tak lain adalah Raden Arya Bongah, putra Rakryan Wreda Menteri Kirandu Kuning, orang kepercayaan Raden Kertabumi.
beberapa kendi telah kosong. Masih juga belum ada yang kalah di antara dua orang yang tengah beradu minum. Matawan Kembang memerah. Wajahnya sudah sangat berubah. Ken Pagelen masih juga mengejeknya. Keduanya sudah mabuk berat. Cara mereka memegang centak sudah tidak seperti semula. Sorak-sorai terdengar. Inilah detik-detik terakhir untuk menentukan pemenangnya. Ken Pagelen mengambil kendi ke-9. Dia menatap Wan Kembang dengan mata yang merah. Dituangkannya arak dari kendi ke dalam centak. Ditenggaknya sampai tandas. Kembali sorak-sorai terdengar. Wan Kembang memaksakan diri. Diraihnya sebuah kendi dengan tangan yang gemetar. Lantas dituangkannya ke dalam centaknya. Dulu, desisnya, Tuan Laksamana menang adu minum arak. Sekarang, prak, tubuh Wan Kembang tersungkur dan kendi di tangannya pecah berhamburan. Wan Kembang sudah sangat mabuk dan tak lagi mampu melanjutkan minumnya. Ken Pagelen mendelik dan tertawa keras. Semua prajurit bersorak. Ada pula yang tertawa. Ken Pagelen bangkit sempoyongan dan menari-nari mengikuti irama gamelan dengan gerakan yang kacau. Suara tawa kembali berderai ketika mereka melihat Ken Pagelen menari asal-asalan seperti itu. Di sisi lain, Raden Arya Bongah menatap dengan tatapan yang dingin. Lantas dia berdiri dan meninggalkan tempat itu. Beberapa prajurit memberikan sembah. Malam itu, Tratoan dan Truongnit dibantu 4 orang Malaka yang lain terpaksa menggotong Wan Kembang pulang ke tempat mereka menginap. Keras kepala, runtuk Tratoan. Begitulah dia, ucap salah seorang anak buah Wan Kembang sembari nyengir. Dua minggu berlalu, bulan Maga sudah tiba. Angin mulai berhembus dari barat daya. Para saudagar dari utara yang sekian lama singgah di Jawa segera mempersiapkan diri untuk berlayar ke utara. Kesibukan mulai terjadi. Jung-jung yang beberapa bulan lalu banyak berlayar dari utara menuju Jawa kini mulai bersiap-siap kembali berlayar ke utara. Dari bulan Maga, bulan ke-7 penanggalan Saka, hingga bulan Asada, bulan ke-12 penanggalan Saka, Jawa akan ditinggalkan oleh banyak saudagar dari utara yang telah singgah selama beberapa bulan. Saudagar-saudagar Jawa yang mempunyai tempat khusus di Malaka, di daerah Bandar Hilir, pun siap-siap untuk berlayar ke sana. Kesibukan pun terjadi di Keraton Keling. Raden Kertabumi memerintah armada Keling untuk bersiap-siap berangkat ke Kamboja. Sekitar 1000 prajurit, sebuah jung tempur yang mampu memuat 300 orang lebih, dan 6 buah jung tempur yang lebih kecil dipersiapkan. Seluruh armada diperlengkapi dengan persenjataan tempur
Raden Arya Bongah diperintah untuk memimpin armada itu. Melewati sungai Brantas, mereka berlayar menuju pelabuhan Ujung Galuh. Keberangkatan 1000 prajurit keling ini sudah diketahui oleh pemerintah pusat Majapahit. Mereka sudah mendapat izin. Bagi keraton pusat, keberangkatan pasukan keling ke Kamboja bisa digunakan sebagai unjuk kekuatan kepada negara-negara tetangga, terutama Malaka. Raden Arya Bongah didampingi Arya Banyak Lempur, Arya Gajah Para, dan Ki Secamalela yang merupakan kesatria-kesatria pilihan, berangkat melalui pelabuhan Canggu. Perahu-perahu bercadik yang membawa pasukan keling mengagetkan para saudagar yang tengah berkegiatan di sepanjang Sungai Brantas. Pertanyaan-pertanyaan menggantung di benak mereka ketika melihat pasukan tempur itu. Akan ada peperangankah? Dengan negara mana? Jika memang akan terjadi perang, saudagar-saudagar mancanegara berharap perang itu tidak terjadi dengan negara mereka. Tratoan dan Truwangnit ikut serta dalam rombongan. Wan Kembang dan 4 anak buahnya pun tak mau ketinggalan. Mereka adalah orang-orang Malaka yang ikut dalam rombongan pasukan keling. Lucunya, Ken Pagelen lawan adu minum Wan Kembang ikut pula terpilih dalam rombongan. Sesampainya di Ujung Galuh, perahu bercadik yang tak kurang dari 200 buah segera diangkut masuk ke dalam masing-masing jung yang sudah dipersiapkan di sana. Meriam dan Manjani pun ramai-ramai diangkut masuk ke dalam jung. Meriam-meriam yang terbuat dari logam itu tampak menggiriskan hati para saudagar yang melihatnya. Sebagian meriam itu dibeli Majapahit dari orang India. Sebagian lainnya merupakan buatan dalam negeri. Pusat pembuatan meriam di Majapahit berada di Pergota. Pabrik pengecoran meriam di Pergota kebanyakan dikelola oleh orang Cina dan Kerala. Beberapa waktu lalu, pabrik di Pergota sempat dipimpin oleh Aryo Damar yang sekarang menjabat sebagai adipati di Palembang. Namun, semenjak menjadi adipati di Palembang, dia kini mengembangkan pabrik mesiu di sana. Dari Palembanglah bubuk mesiu dikirim. Namun, menurut kabar, diam-diam adipati Palembang membuat banyak mesiu dan meriam demi kepentingan sendiri. Sedangkan yang dibuat untuk Majapahit hanyalah sejumlah kecil. Para saudagar yang tengah berniaga di pelabuhan Ujung Galuh benar-benar dibuat gempar ketika menyaksikan para prajurit beserta perlengkapan perang sebanyak itu. Beberapa orang menebak-nebak Majapahit mungkin bakal beraksi kembali. Mereka serta-merta menghentikan kegiatan sejenak dan memberikan jalan kepada para prajurit keling. Ketika semua sudah siap, berangkatlah 7 jung tempur Majapahit meninggalkan pelabuhan Ujung Galuh. Keberangkatan mereka dielu-elukan oleh beberapa masyarakat Jawa dengan meneriakkan kata berulang-ulang. Jaya Majapahit! Jaya Majapahit! Jaya Majapahit!